Pulau Nipah merupakan salah satu dari 92 pulau kecil terluar NKRI. Terdapat titik dasar yang berfungsi sebagai acuan pengukuran dan penetapan median line pada perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura. Pulau yang berjarak kurang lebih 40 km dari pelabuhan Sekupang, Batam ini sebelum tahun 2004 kondisinya sangat kritis dan nyaris tenggelam. Hal ini disebabkan pengaruh abrasi baik yang disebabkan oleh gelombang laut musiman maupun oleh gelombang yang disebabkan oleh lalu lintas kapal. Kondisi ini semakin diperparah akibat adanya aktivitas pengambilan pasir laut yang tidak terkendali di sekitar Pulau Nipah. Berkaitan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian PU telah mengembangkan Pulau Nipah sebagai kawasan konservasi Nipah pada tahun 2004 hingga 2008 dan reklamasi seluas 30 hektar. Pulau ini tidak dihuni oleh masyarakat sipil, melainkan oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat yang berjumlah kurang lebih 96 orang dan difungsikan sebagai pangkalan atau pos penjaga perbatasan. Untuk mendukung hal itu, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan pembangunan embung Pulau Nipah sebagai infrastruktur penyediaan air baku guna memenuhi kebutuhan air baku bagi personil TNI. Kawasan konservasi dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas lainnya seperti pengamanan pantai dengan tetrapod sepanjang 2.945 meter. Di pulau ini juga telah terbangun tanggul yang mengelilingi pulau sepanjang 3,8 km dengan ketinggian minimal 5 meter. Pulau ini dilengkapi dermaga laut, landasan helipad, ditambah lagi dengan adanya jalan penghubung melingkar pulau dengan lebar 2,5 meter, pembangunan kantor dan rumah peristirahatan, dan pembangunan menara pengawas, serta rumah jaga dan penghijauan seluas 23,8 hektar. Pulau itu sangat penting buat Indonesia karena di situ ada patok batas negara, itu tidak boleh hilang. Oleh sebab itu dulu waktu mau hilang, kita lakukan konservasi, reklamasi, dan sangat dijaga oleh penjaga-penjaga kita, tetapi kekurangan air bersih. Maka kita buatkan waduk di sana dua, terus kita programkan ke depan setelah waduknya ada instalasi penjernihan air, akan kita bangun juga di sana untuk yang menjaga di sana. Dengan mempertahankan dan menjaga kelestarian Pulau Nipah yang merupakan titik acuan media line antara Indonesia-Singapura, maka keutuhan NKRI akan tetap terjaga.